Guys, kali ini aku punya berita dari salah satu personil BTS, yaitu V. Nah, nah tapi sebelum kita lihat beritanya, please subscribe terlebih dahulu channel aku agar aku lebih sering lagi kasih informasi mengenai K-pop di YouTube channel aku. Nah guys, V BTS cover beberapa lagu secara live. Rambut gondrongnya bikin fans gagal fokus. V BTS baru saja mengejutkan para penggemar dalam hal ini Army lewat tayangan live dadakan. Momen itu pun dilakukan V BTS via V Live. Sontak saja fans yang merindukan pemilik nama asli Kim Taehyung langsung auto heboh di Twitter. Apalagi dalam penampilan terbarunya V BTS tampak begitu charming dengan gaya rambut baru. Nah, seperti apa keseruannya? Lama tak muncul di media sosial, rambut V BTS rupanya tampak memanjang. Meski begitu, ia justru tampak lebih ganteng dengan rambut hitam dan gondrong. Bahkan aura ketampanannya tampak makin bersinar, hingga membuat fans gagal fokus memandangnya secara online. Sampai-sampai ada yang bilang, "Boyfriend material banget." Dalam feel live itu pun, VBTS tampak cover beberapa lagu yang ia dengarkan dalam beberapa waktu terakhir. Seperti biasa, VBTS pun selalu merekomendasikan beberapa lagu yang jarang banget terdengar. Tetapi bukan artinya tak enak didengar loh. Beberapa lagu sempat ia cover antara lain Just a Boy dari Alaina Castillo, Remember Me dari Yumi, Seventeen dari Pink Sweets hingga Don't Let Me Down dari Joy Croquis. Menariknya, gara-gara cover beberapa lagu tersebut, VBTS pun langsung panen notis dari beberapa penyanyi aslinya. Wow! Selain cover beberapa lagu, di penghujung momen live tersebut, VBTS juga membocorkan sedikit lagu baru miliknya yang belum dirilis. Sebelumnya, VBTS juga telah mengkonfirmasikan jika tahun ini ia bakal merilis beberapa single ciptaannya sendiri. Salah satu yang sudah dirilis adalah Sweet Night yang gak lain adalah original soundtrack untuk drama laris yang diperankan sahabatnya sendiri Park Seo Joon. Apalagi kalau bukan drama Korea Itaewon Class. Nah, kira-kira siapa nih dari kalian yang udah gak sabar menunggu single terbaru dari V BTS? <tuh> Oke okay guys, kita nantikan saja kabar selanjutnya dari V BTS mengenai perilisan singlenya tersebut. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bangsi ganteng banget!